Pada video tutorial ini akan dijelaskan sekilas tentang aplikasi Talenta versi web untuk pengguna dengan role super admin. Untuk menggunakan Talenta, pergi ke account.mekari.com. Masukkan email Anda di sini dan password Anda di sini. Lalu klik ini. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman SSO atau Single Sign-On Mekari seperti ini. Klik pada aplikasi yang akan Anda akses, maka Anda berhasil masuk ke akun Talenta Anda. Ketika berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard Talenta. Di bagian ini, terdapat banyak menu yang dapat Anda akses. Yang pertama merupakan halaman awal dari Talenta. Halaman ini menampilkan berbagai informasi penting yang umumnya perlu dipantau secara rutin. Menu selanjutnya merupakan menu yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi karyawan sebagai database perusahaan. Baik informasi pribadi karyawan, informasi kepegawaian, informasi payroll, dan meliputi aktivitas penambahan karyawan, perubahan informasi karyawan, riwayat transfer karyawan, penyesuaian status PTKP, impor data karyawan, dan sebagainya. Pada menu ini, Anda juga dapat mengelola fitur manpower planning yang berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Selanjutnya merupakan menu yang digunakan untuk mengelola seluruh pengaturan waktu yang terdiri dari cuti, lembur, kehadiran, on-call, penjadwalan, kalender, timesheet. Selain itu, Anda dapat menambah add-ons liveness pada kehadiran dan istirahat. Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk mengelola kebijakan terkait keuangan seperti expense management, reimbursement, cash advance, loan, dan payroll financing. Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk mengelola seluruh perhitungan payroll bagi semua karyawan dalam perusahaan, baik proses penghitungan payroll, perubahan komponennya, hingga perhitungan pajak atas payroll dan analisa laporan. Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk mengelola seluruh data administrasi perusahaan Anda seperti pemberian pengumuman pada seluruh karyawan, penugasan karyawan, onboarding, offboarding, pemberian surat peringatan, form, report builder, penyimpanan dokumen, dan sebagainya. Menu selanjutnya ini merupakan menu yang digunakan untuk mengelola kebijakan benefit seperti Flex Benefit, di mana Anda dapat mengakses fitur Earn Wage Access atau EWA dan Insurance. Selanjutnya, Anda dapat mengakses message di sini. Di sini terdapat seluruh pesan yang diterima, pengajuan yang harus disetujui, dan notifikasi lainnya dari sistem. Terakhir, terdapat menu yang digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan untuk mengoperasikan sistem Talenta, baik berupa pengaturan akun perusahaan, ketentuan waktu kehadiran, penggajian, pengguna, integrasi, dan sebagainya. Kini Anda juga dapat menggunakan fitur AI Mekari Talenta Airin dengan klik di sini. Pada halaman utama Talenta, Anda akan melihat halaman dashboard seperti ini. Halaman ini menampilkan berbagai informasi penting yang umumnya perlu dipantau oleh karyawan secara rutin. Terdapat juga tombol-tombol untuk mengakses fitur yang dapat membantu mengelola aktivitas rutin perusahaan. Logo perusahaan Anda akan muncul pada bagian ini. Ini merupakan shortcut yang bisa Anda gunakan untuk melakukan request melalui Talenta. Selanjutnya, Anda dapat melihat grafik yang menampilkan informasi karyawan sesuai kategori yang dipilih. Di bagian ini, terdapat quick links yang merupakan jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur yang sering digunakan, seperti My Info, Add Employee, Employee Transfer, Company Settings, dan Integrations. Di bagian ini, terdapat aplikasi-aplikasi tambahan yang dapat diintegrasikan dengan Talenta. Anda juga dapat melihat informasi saldo cuti yang Anda miliki. Dan pada bagian ini, Anda dapat melihat daftar karyawan yang saat ini sedang tidak bekerja. Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat pengumuman dan mengubah status karyawan sudah mencapai atau mendekati masa akhir percobaan atau kontrak, dan juga menambahkan tugas. Dan terakhir, pada bagian ini, terdapat link untuk mengunduh Talenta Mobile.
Demikian sekilas mengenai aplikasi Talenta versi web. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.